harganya cuma lumayan tinggi, sekitar 50-60 jutaan setahu gua ya. Real ya, serius boleh tanya. Dikasih 40% kayaknya nggak bakal mau. Jarang ya. Coba kalian cari burung bertahun-tahun ya yang masih kuat di timer angka 4. Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu kita bergas lagi, ketemu lagi bersama gue Aduki. Masih membahas seputar Liga Champion. Ya, sempat gue ngomong waktu beberapa waktu lalu ya, ada burung hoki gue sebut The Lucky alias hoki banget nih burung asli. Sempat gue ngomong kan waktu beberapa vlog lalu itu tentang keberadaan underdog yang selalu ada di Kopdar. Burung hoki itu susah ya. Salah satunya adalah Lovebird Wool, Mr. Petrus. Wow. Cuma sayang kemarin gua nggak ngesut jangkar, lupa gua juga nggak pegang kamera, kan dipegang sama jangkar gitu. Lovebird Wool ini gua sebut ya burung hoki, selalu aja ada meraih podium di Kopdar manapun. Dan perjuangannya luar biasa ya, dari mulai dia pertama kali meraih tiket Liga Champion di Cirebon, pertama kali ya putaran liganya, sampai harus menstabilkan burung kurang lebih 4-5 bulan ya, sekarang bulan kelima ya, ya 5 bulan dia harus menstabilkan, itu susah. Yang lain tuh udah terseok-seok, serius, jantan ya, udah 5 bulan, itu susah, apalagi dapat best of the best. Hah? Emang iya? Iya! Lovebird Wool itu dapat the best of the best Lovebird umum, dapat bonus 1 juta loh, keren. Ya jadi Wool itu memang underdog banget sih menurut gua. Kadang burung yang lain nggak pada jalan, dia tetap jalan. Karena di Lovebird umum best of the best ditantang dua cuaca yang berbeda. Di awal-awal panasnya minta ampun, Wool meraih podium pertama. Tiba-tiba hujan datang dan Wool meraih podium kedua apa ketiga gitu, dapat poin juga. Wow, keren. Menurut gue ini, dan perlawanannya itu, menurut gue itu the best banget sih, karena burung terbaik dan dari beberapa daerah itu harus benar-benar kuat gitu dari medan cuaca. Karena best of the best itu ada di jadwal pertengahan ke akhir gitu. Makanya burung harus benar-benar kondisi banget, nggak kuat-kuat amat, tumbang, seri. Wah, keren. Tapi benar sih kalau disebut burung hoki, bener banget. Dan Wool ini setahu gua harganya cuma lumayan tinggi, sekitar 50-60 jutaan setahu gua ya. Real ya, serius boleh tanya. Dikasih 40% kayaknya nggak bakal mau deh, soalnya burung jarang ya. Coba kalian cari burung bertahun-tahun ya yang masih kuat di timer angka 4, coba. Tapi kalau Wool coba. Tapi ada sih beberapa video mungkin tadi gue catutkan ya. Waktu kemarin mohon maaf Om Petrus dan teman-teman, gue nggak sempet ngevideoin. Tapi yang pastinya ada beberapa momen yang sebelum-sebelumnya tentang Lovebird Wool. Tapi memang kayak gitu terus. Mau kapan lagi gitu aja terus. Dan keren sih. Menurut gue keren. Susahnya stabilinnya. Hebat nih Om. Siapa sih jokinya, gue lupa lagi. Yang pastinya pemiliknya Om Petrus dari Indramayu. Ini salah satu underdog yang sulit ditebak. Ini burung paling sulit ditebak ya. Tapi apresiasi itu. Best of the best final Liga Champion diakui sama semuanya. Mantap. Terus
Pastikan burung terdengar yang ngekek, suri. Lima, empat, tiga, dua, satu.